Halo, assalamualaikum sahabat, bersama Fadlul Fauzan ya. Saya semua ya sahabatku dimanapun berada. Nah, saya sore ini saya masih tetap yang sama ya sahabatku ya. Masa ya sahabatku ya, aktivitasnya bunda-bunda, masa apa hari ini? Saya sore ini masak sengkoa ya sahabatku ya, sama yang goreng kerupuk ini. Kerupuknya agak kerinking gini. Maklum kalau di Hong Kong kan itu nggak dijemur ya sahabatku ya, jadi kerupuknya itu tidur ya. Bunda-bunda pernah nggak ngalami goreng kerupuk kayak gini bun? Saya ini kebetulan ini kan juga dibilang ngirit minyak juga iya ya bun ya, nggak mau terlalu banyak minyak. Terus krecek itu nggak dijemur lepas beli ya, jadi wah rendung-rendung gurih banget ini nanti. Makan malam menunya kerupuk, alhamdulillah disyukuri apa yang ada ya, alhamdulillah. Nah sahabat, semoga nggak melendung-lendung, dan ini saya langsung nomes gambasnya ya sahabatku ya. Bumbunya kalau di sini tetap yang sama, bawang ya, cuman bawang gitu aja ya. Orang sini tuh nggak mau berambang ya sahabatku ya, bawang putih digeprek kayak gitu ya, dan ada ini sedikit jamur buat tambah sahabat. Nah, sahabatku kami tambahkan sedikit air ya biar agak empuk ya, soalnya ya kalau orang tua itu kan mau nyampuk, dan di sini bumbu tambahnya ya cuman garam ya. Saya kasih sedikit gula gitu kak, sama ini Royco ya sahabatku ya, kalau orang Indonesia ngomong gitu aja ya. Nah ini sudah masak kan, mantap mantap. Nah sahabat, di sini jadi saya mau manasin ayam ya sahabatku ya. Kemarin saya itu kan bikin ayamnya itu satu biji ya nggak habis, jadi malam ini menunya ya itu sahabatku ya, sisa kemarin ya, itu yang ini juga alhamdulillah sayur kemarin ya sahabatku ya, masih banyak. Jadi kalau saya itu sendiri kayak gini masakan, jadi masak banyak itu yang makan sendiri bingung kan. Hai monggo sahabat, maaf ya ini nenek alhamdulillah makan bersama bahagia senang dia itu. Kadang orang tua itu kayak anak kecil ya, kadang datang moodnya marah sendiri, kadang kayak gitu, yang penting dibiarin dialus aja nanti juga itu sendiri ya sahabatku ya. Bismillahirrahmanirrahim, makan ya sahabatku ya. Tadi berdoanya itu saya lupa sahabatku ya. Sudah berdoa ya, sudah kelewat ya. Nah alhamdulillah ada kerupuknya itu gurih sahabatku. Saya lama gak makan kerupuk ya sahabatku ya. Kalau pengen aja saya itu beli, bukan apa ya, soalnya kebanyakan makan gorengan itu saya tuh suka sahabat, tapi ya itu kadang cepat kayak apa sariawan panas dalam kayak gitu. Tapi saya itu aduh, mungkin juga efeknya umur ya sahabatku, sudah kepala lima, jadi harus hati-hati makannya, banyak sayuran yang mengandung air-air gitu ya sahabatku ya. Alhamdulillah apapun disyukuri ya sahabatku ya, walaupun sisa-sisa ya masih banyak, alhamdulillah tergantung kita masaknya ya sahabatku ya. Saya itu kalau ada anak datang itu masaknya kayak ayam itu memang satu biji ya sahabatku ya, separuh kadang saya goreng, separuh itu seperempat saya sisain buat nenek kayak gitu ya. Alhamdulillah kemarin saya juga bikin itu lodeh terong Thailand itu ya, Thailand itu enak banget sahabatku ya.
Alhamdulillah, sahabatku ya akhirnya sudah habis ya. Mohon maaf ya tadi saya nggak ngasih narasi soalnya makan ya. Mohon maaf ya sahabatku, saya akhiri sampai di sini sahabatku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat yang telah mengikuti channel Lulu. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih ya sahabatku ya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kunjungan gak tepat waktu ya sahabatku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Lah ternyata masih sahabatku ya. Saya lanjut dulu sahabatku, belum habis ternyata ini. Wah wah, bohongi orang, sudah dibilang papa masih nggak apa-apa ya sahabatku ya, sampai bercanda ya, ini ngabisi kayak ini epek-epek ayam ya sahabatku ya. Sebentar lagi kurang berapa detik gitu ya habis ya sahabatku ya. Ini ayamnya agak alot, ini giginya nenek ompong biasa. Terima kasih sahabat, assalamualaikum.